Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Fani di channel CVS Outdoor. Gimana nih kabar kalian yang udah stay nonton di CVS Outdoor, malah udah pesan banyak di CVS Outdoor? Semoga kabar kalian baik, selalu dipanjangkan, enggak selalu sih, maksudnya dipanjang umurnya, selalu dimudahkan semua urusannya, dan pastinya juga dilapangkan rezekinya biar kalian juga bisa beli atau borong senapan angin yang ada di CVS Outdoor. Karena di CVS Outdoor itu ada banyak banget senapan angin terbaru dan ada promo-promo terbaru juga. Ntar di sini tuh ada promo terbaru, ada pokoknya tuh ada banyak banget senapan angin terbaru juga. Jadi kalian kalau nggak mau ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin yang ada di CVS Outdoor, buruan di subscribe. Kalau perlu itu dinyalain tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau kita bikin video baru, biar kalian nggak ketinggalan updatean dari CVS Outdoor. Oke? Oke, di video kali ini aku mau mengulas atau mereview, mau meracuni kalian untuk membeli senapan angin yang ada di depan aku ini. Ini ada senapan angin Predator Zombie nih. Ini sekilas bentuknya seperti sundel bolong, tapi ini lebih dari sundel bolong ya, karena ini tuh banyak banget kelebihannya. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang speknya, mari kita ulas bersama-sama. Kita ulas dari bagian popornya dulu, oke? Oke, kita mulai dari bagian popornya. Untuk popornya ini bisa maju mundur, tuh. Bisa maju mundur dan juga bisa dilipat. Ini kok susah ya lipatnya ya? Ini enggak. Nih, bisa dilipat. Jadi kalau kalian mau lebih simpel bawahnya, kalian itu bisa dilipat aja. Biar kalian itu enggak ribet-ribet bawahnya, biar kalian juga enggak capek-capek bawahnya, biar dilipat aja, biar lebih minimalis gitu. Dan di dalam sini, dalam popornya ini ada setelan powernya. Jadi setelan powernya itu ada di dalam popor. Jadi kalau kalian mau menyetel powernya, kalian itu harus mematahkan si popornya dulu. Dan seperti biasa, kalau kalian mau power besar bisa diputar ke kanan, tapi kalau kalian mau power yang kecil bisa diputar ke arah sebaliknya. Ini tuh cocok banget ya senapan angin Predator Zombie ini buat berburu big game maupun small game, karena bisa diatur powernya. Tapi saran ya, jangan pakai power besar terus, nanti malah bisa boros anginnya mungkin. Pokoknya nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pilih yang aman-aman aja, dan jangan merusak atau jangan menggunakan senapan angin kalian itu terlalu keras. Contoh, kalau tekanan anginnya dilebihkan terus-menerus itu bisa bocor. Setelan powernya digunakan secara full power terus itu nanti juga bisa rusak maksudnya ya. Jadi pilih yang aman-aman aja biar senapan kalian juga lebih awet gitu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Ini ke bawah dulu ya. Untuk hand gripnya ini menggunakan hand grip ori. Hand gripnya ini tuh empuk banget, karena ini juga ada di hand gripnya juga ada variasinya. Ini di sebelah sini, ini tuh ada variasi seperti apa ya, biar kalian kalau megang senapan anginnya lama atau kalian sudah terlalu lama pegang senapan angin kalian terus tangan kalian itu keringetan, kalian itu nggak usah khawatir licin. Karena kalau pakai senapan angin yang hand gripnya seperti ini, kalian itu nggak akan licin tangannya, kalian juga pastinya juga lebih nyaman, karena kenyamanan saat berburu itu nomor satu gitu. Dan untuk triggernya sebelah sini, ini triggernya menggunakan trigger match, dan di triggernya juga sudah terdapat safety trigger atau pengaman picu. Di atas triggernya pas ini ada pengaman picu, jadi bisa dikunci kalau kalian itu nggak menembak atau selesai menembak atau senapan kalian nggak digunain, itu bisa di safety dulu biar nggak dimainin sama anak-anak ataupun orang-orang jahil gitu. Dan untuk chambernya
Ini juga terlihat rapi banget kan, karena ini sistem pengerjaan dari senapan angin Predator Zombie ini tuh udah full CNC. Full CNC dengan harga juga murah, meriah, dan hemat. Hemat. Maksudnya hemat. Harganya tuh murah, tapi nanti aku kasih tahu harganya. Sekarang kita bahas speknya dulu. Tadi ini tuh full CNC dan chambernya ini berbahan Durel seri 7. Durel seri 7. Dan untuk tarikannya, ini menggunakan tarikan seat lever ya, di bagian sini ini warnanya emas gold ya, gold ya. Ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever yang pasnya juga lebih ringan dan nggak perlu tenaga banyak untuk menariknya. Dan di sebelah kiri senapan angin kalian tuh di sebelah sini ini ada cancel kokangnya. Ini belum dipasang, ini ada di sebelah sini. Ini cancel kokangnya. Tapi kalau kalian mau beli sekarang, aku pasang sekarang. Walaupun aku nggak bisa, nanti aku belajar buat masangin sendiri kalau kalian belinya sekarang juga. Jadi pokoknya udah disiapin cancel kokang, juga ada spare part cadangannya. Jadi kalian kalau mau mengganti spare partnya, kalian nggak perlu cari-cari spare part karena udah dikasih spare part cadangannya gitu. Dan untuk pengisian mimisnya ini kembali ke sini ya, gak kembali, maksudnya lanjut ke pengisian mimisnya. Untuk pengisian mimisnya ini menggunakan, bisa menggunakan single suit juga bisa magazine. Jadi kalau kalian lebih suka single suit ya pakai single suit, tapi kalau kalian lebih suka pakai magazine ya bisa pakai magazine, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Dan buat kalian yang suka pakai magazine, kalian itu gak perlu khawatir karena kita akan bonusin magazine. Magazine yang udah di setel dari sini kalian tinggal gunain, barang sampai langsung bisa dibuat berburu. Itu udah simpel banget, kalian nggak perlu repot-repot untuk menyetelnya karena udah disetel dari sini. Jadi kalian nggak usah repot-repot, tinggal digunain aja gitu. Dan di depan chamber, dan di depan chamber, dan di atas chamber, maksudnya di depan dan di atas chamber ini juga terdapat rail mounting atau dudukan tele di sini. Ini gunanya buat apa sih? Ya gunanya buat dudukan tele. Jadi di sini bisa dipasang tele. Kalau kalian mau berburu malam atau berburu buruan yang apa sulit atau berburu burung misalnya ya, kalian tuh kan harus berburu yang ngezoom gitu ya, yang ngezoom. Kalian tuh harus pakai teleskop. Mau tele apapun itu bisa. Tapi kalau kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian yang rendah itu bisa pakai Fresnel. Tapi kalau kalian mau yang kualitasnya tinggi itu bisa pakai Thompson atau Thompson. Maksudnya kalian bisa pakai Markel ataupun Spek, itu udah bagus banget. Dengan harga 600 sampai 900-an aja. Di sini juga menyediakan, kalau kalian mau plus juga bisa, tinggal dikonfir ke nomor admin aja gitu. Dan di bawah sini ini ketinggalan tadi. Untuk di bawah sini juga ada apa itu namanya? Hand grip bawah. Hand grip bawahnya ini bisa dimaju mundurkan sesuai dengan keinginan kalian. Ini ada lewat settingannya di sebelah sini, jadi bisa disesuaikan. Dan di sini juga ada dudukan tripod. Jadi senapannya bisa dipasang dengan tripod gitu. Dan untuk tabungnya, ini balik ke bagian tabungnya. Untuk tabungnya itu menggunakan tabung Venom 500 cc. Di sini juga ada namanya zombie sebagai pengenalnya juga. Dan untuk kapasitas anginnya itu sama seperti senapan angin yang lainnya, yaitu ada di 3000 PSI atau diamanin. Enggak sih, maksudnya maksimal di 3000 PSI tapi diamanin di 2700 sampai 2800 PSI aja. Enggak boleh dilebihkan, juga enggak boleh dinolkan, biar senapannya juga lebih awet dan enggak gampang bocor. Kalau kalian mau lihat tekanan angin di dalam tabung senapan angin kalian, kalian itu tinggal lihat lewat manometernya ini. Biasanya kalau manometernya akan ditaruh di sebelah kanan ataupun kiri ya, ini disempelin di apa itu namanya, ditaruh di bagian sini, di bagian sini nyempil dianya biar kelihatan lebih simpel, karena di bagian sampingnya enggak ada embel-embelnya gitu. Dan untuk pengisian anginnya, ini pengisian anginnya ini sudah pakai mini coupler, jadi tinggal dipasang ke selang pompa dan langsung bisa digunakan. Jadi kalian enggak perlu cari mini coupler, ataupun kalian mau beli mini coupler di mana-mana enggak usah, karena ini udah pakai mini coupler. Jadi tinggal dipasang ke selang pompa dan langsung bisa digunakan. Dan untuk pompanya, tenang, kalian akan dapat kabar gembira untuk pompanya, untuk senapan angin ini doang. Jadi harus tonton video ini sampai habis, oke? Oke, kita lanjut ke bagian larasnya. Ini larasnya yang paling ditanya-tanya. Ini larasnya bahan apa kak? Larasnya bahan apa kak? Gitu kan? Ini larasnya ini
mantap banget. Ini larasnya itu banyak laras polimek. Polimek. Laras polimek itu larasnya yang paling bagus ya, yang paling bagus di CVS Order itu ada laras polimek. Dan untuk si zombinya ini larasnya pakai laras polimek dengan OD14 alur 12. Dan di larasnya juga sudah dilengkapi dengan serombong. Ini serombongnya mirip dengan sundel bolong ya, karena ada variasi bolong-bolongnya seperti ini. Tapi ini beda, ini namanya Predator Zombie, bukan sundel bolong. Jadi beda ya, untuk harganya juga beda. Dan di depan laras ini juga sudah terdapat penutup laras seperti ini. Ini penutup larasnya lumayan panjang ya. Ini gunanya buat apa sih kak? Gunanya buat variasi aja. Variasi aja, atau bisa diartikan itu sebagai pengganti peredam. Jadi kalau kalian lebih suka pakai peredam ya, bisa diganti dengan peredam. Tapi kalau kalian gak suka pakai peredam ya, bisa pakai penutup larasnya aja. Tapi kalau kalian mau berburu yang suaranya lebih apa ya, lebih kelihatan sangar gitu, kalian itu cukup pakai penutup larasnya aja, nanti malah kelihatan lebih sangar karena suaranya menggelegar gitu. Dan di sela-sela laras dengan tabung ini ada selanya ya, biasanya kan nempel banget ini, tapi ada celanya karena si cincin larasnya ini lumayan tebel, jadi ini lebih apa ya, lebih jadi nggak akan goyang gitu, jadi bisa tepat sasaran banget karena ini cincin larasnya itu tebel banget, jadi bisa mengurangi getaran yang keluar dari senapan angin ini 99% gak ada getaran, dan kalian bisa tepat sasaran gitu. Ini tuh speknya udah mantap banget, dengan popor bisa dilipat, juga bisa dimaju mundurkan. Ini juga full CNC dengan harga juga murah, nggak murah, maksudnya standar orang yang mau beli senapan angin dengan sungguh-sungguh. Pastinya juga kalian kalau mau beli senapan angin kan nabung dulu ya, jadi mungkin uang kalian juga banyak. Ini juga larasnya menggunakan laras polimek, itu laras terbaik di CVS Order. Itu pokoknya speknya tuh mantap banget. Dan tadi aku udah bilang ada promonya kan, ya nanti aku kasih tahu promonya, tapi sekarang aku mau kasih tahu harganya dulu. Untuk harganya dari senapan angin Predator Zombie ini harganya itu cuman 5 jutaan aja. 5 jutaan ya, lebih tepatnya itu di 5.500 aja. 5.500 udah dapat bonus kelengkapan, yaitu ada tas, peredam, magazine, gantungan peluru tes, tali sandang, juga ada STKS. Ada 7 bonus kelengkapan. Tadi cek inget-inget ya. Ada 7 bonus kelengkapan, dan kami akan kasih promo. Promo apa? Kita kasih promo gratis ongkir. Gratis ongkir untuk seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Gratis ongkir seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Dan masih ada lagi. Kita kasih apa? Gak jadi. Dan masih ada bonus lagi buat kalian, yaitu kita kasih bonus pompa. Tadi kan aku udah bilang untuk pompanya itu ada yang spesial, yaitu kita akan kasih bonus pompa. Ini ada pompa HMS, ini pompa kecil tuh. Jadi kalian udah gak usah ribet-ribet untuk beli di mana-mana, karena kita gratisin pompa dengan harga 5 jutaan, lebih tepatnya tadi di 5.500. Udah dapet 7 bonus kelengkapan tadi, udah dapat gratis ongkir, juga udah saya kasih bonus pompanya tadi. Jadi itu paket lengkap, paket hemat, pokoknya buruan di order sekarang juga di CVS Order. Dan untuk cara ordernya, kalian itu cukup hubungi nomor yang ada di bawah. Mau admin 1, admin 2, admin 3, admin 4, silakan hubungi aja. Hubungi salah satunya atau semuanya juga bisa, terserah kalian. Dan untuk cara pembayaran, dan kita itu punya dua sistem pembayaran. Yang pertama ada transfer, dan yang kedua ada COD. Untuk syarat yang transfer, enggak syarat sih, untuk cara yang transfer maksudnya, kalian itu cukup kirim uang kalian ke nomor rekening yang ada di bawah atau di link deskripsi. Kalau enggak ada di bawah ya di link deskripsi, nanti bisa dicek. Dan untuk cara yang COD, kalian itu cukup kirim foto KTP dan alamat sesuai dengan KTP. Kalau kalian tidak mengirimnya, kalian bisa DP seikhlasnya aja. Kita enggak kasih patokan DP, tapi kalian bisa DP seikhlasnya aja sesuai dengan keinginan kalian, mau DP berapapun kami
kami akan terima gitu. Jadi syaratnya itu gampang banget. Jadi buruan di order sekarang dan jangan sampai kehabisan ya. Untuk promo pompanya tadi berlaku untuk senapan angin zombinya doang, dan untuk gratis ongkirnya juga berlaku untuk senapan angin predator zombinya doang. Jadi ini khusus untuk predator zombie. Tapi kalau kalian gak suka pakai predator zombie ini, kalian bisa chat nomor admin mau senapan angin yang seperti apa, nanti kita cariin dan nanti kita rekomendasikan gitu. Oke, sekian video kali ini. Bila kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Aku Fani dari CVS Order pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.